Jangan lupa subscribe MG3 Hub dan tekan loceng notification kerana subscribe itu gratis guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali kita di MG3 Hub. Akhirnya Myvi Gen 3 Facelift 2021 telah keluar di pasaran. Tetapi Zik nak buat kelainan sikit. Zik tahu review dekat YouTube dah banyak. Cumanya Zik nak buat honest review daripada Zik sendiri sebab Zik adalah pengguna Myvi Gen 3. Jadi kita nak tengok apa yang telah diubah suai oleh Pro 2 dan apa yang telah di-upgrade oleh Pro 2 untuk Myvi Gen 3 Facelift. Dan Zik ingin ambil peluang ini untuk berterima kasih kepada Bro Remy kerana dialah yang memberi Zik satu peluang untuk Zik buat review di malam ini. Assalamualaikum, saya Remy daripada Pro 2 Glamoury Shah Alam. Nombor telefon saya 011-2099-9007. Jika anda ingin memiliki Myvi terbaru, sila hubungi saya segera di nombor talian 011-2099-9007. Terima kasih. Jadi itu dia Bro Remy yang ceritakan pasal diri dia. Kalau korang nak contact untuk nak beli supercar, kalau korang dekat area Shah Alam ataupun sekitar KL lah. Okey, jadi Zik akan buat honest review bahagian interior dan juga exterior dahulu untuk kita pergi test drive. Nanti yang tu Zik akan buat video yang lain. Jangan buang masa, kita akan mulakan dengan exterior dahulu. Jadi kita akan bercerita tentang luaran dia dahulu guys. So kalau kita tengok dekat sini, depan memang dah lain daripada yang lain guys. So memang dah tak ada rupa kiranya macam bumper depan memang betul-betul bertukar lah. Zik akan cerita pasal Myvi Advance sebab Myvi yang lain-lain tak ada features yang lebih macam Myvi Advance ni lah. Jadi kalau korang tengok dekat bumper ni, kita ada DRL ya kat sini. Ini adalah baru. Cumanya DRL ni hanya ada pada dekat Myvi Advance dengan juga Myvi 1.5H lah. Jadi kalau kita tengok kat sini, dia punya depan ni pun memang lain ya guys. Zik tak pastilah. Dia macam ada satu gabungan bentuk daripada bumper Arus dan juga bumper Asia lah bagi Zik. Kalau kita tengok Pro 2 untuk bumper depan ni, dia mungkin ambil inspirasi daripada crossover, style crossover. Macam kalau korang tengok dekat Asia style. Sebab kalau tengok kat sini pun memang ada bawah ni. Korang tengok eh, dia punya ni macam style crossover. Jadi Zik tak pasti kenapa Pro 2 lebih suka pada design style crossover. Mungkin disebabkan Asia style dapat jualan yang laku keras. So diorang ambil inisiatif untuk buat style ala-ala crossover ni lah. Jadi kalau korang tengok dekat sini, Zik ada Myvi Gen 3 nak convertkan kepada Myvi facelift ni. Memang lampu memang kena tukar dan juga bumper depan ni pun memang kena tukar lah. Untuk dekat fender dan juga hood ni masih dalam benda yang sama. Jadi korang tak perlu risau lah. Cumanya kena tukar lampu dan juga bumper. Tak seperti macam Beza. Beza kalau kita generation yang baru memang kena tukar the whole new lah dekat depan tu. Cuma lampu ni kalau kita ceritakan, dia banyak advanced feature. Jadi yang ni Zik akan ceritakan tentang safety nanti. Jadi lampu ni Zik tak pasti kalau korang boleh convert untuk letak Myvi punya lampu ni facelift kepada Myvi Gen 3. Jadi kalau korang tengok dekat lampu ni, satu cutting dia dah lain lah dekat depan ni. Jadi dalam memang totally lain. Cumanya kalau untuk lampu kecil, dia ada satu je kat sini guys. Jadi lampu kecil ni dia memang bukan pakai titan yang macam kita pakai sebelum ni. Dia memang pakai LED juga dalam ni. Jadi Zik tak pasti wiring dia sama tak dengan Myvi lama dan ECU dia macam mana. Okay, lagi satu yang interesting lah part ni adalah contoh macam DRL ni, bila siang memang dia akan selalu on lah. Itulah function DRL. Tetapi bila lampu ni on, DRL dekat bawah ni akan tertutup secara automatik. Jadi ini adalah sistem baru daripada Pro 2. Dia buatkan ini agak special lah untuk Pro 2 Myvi yang advanced dan juga 1.5H. Jadi kalau korang tengok dekat grill ni, cara jujurnya lah, okay, Zik sebelum ni kalau tengok dekat Myvi Gen 3, dia punya bumper dekat bahagian bawah. Tetapi masalahnya pada Myvi baru sekarang, Zik tak pasti kenapa dia buat macam ni. Lubang besar ni lagi banyak daripada sebelum ni. Sebelum ni kita tengok dekat bawah je. Tapi sekarang ada dekat atas.
dan juga ada kat bawah. Okay, memang Zee cakap lepas ni kalau ada orang yang beli memang confirm akan ada yang letak belakang dia honeycomb grill yang kecil supaya dapat tahan batu-batu besar. Sebabnya kalau batu besar ni kena dekat kondenser bocor, pisang guys. Bukannya murah, RM500 lebih juga guys nak tukar. Okey, jadi Z nak ceritakan tentang warna Myvi ni guys. Warna ni adalah warna yang special hanya pada Myvi Advance saja, iaitu cranberries. Dia bukan sama macam Beza. Beza kalau kita panggil graphite red. Lepas tu dengan lagi satu arus lah. Jadi warna ni memang special, dan ada orang cakap juga warna dia macam ala-ala Mazda Soul Red. Tapi Mazda dia lebih pada candy. Yang ni lebih pada metallic guys. So Myvi Advance dia ada 5 warna. Myvi Advance sahaja yang ada cranberries, yang lain tak ada. Itu adalah warna. Dia buatkan side mirror adalah gloss piano black lah. Jadi yang ni memang Zeke rasa gabungan dia memang ngam lah. Sebabnya kalau kita tengok Myvi Gentry pun owner-owner memang kebanyakannya hitamkan ni ataupun buat carbon. So yang ni kalau korang beli Myvi Advance ni dah tak perlu fikir dah untuk hitamkan ataupun carbonkan cover side mirror ni. Okey, untuk rim Myvi Advance ni, dia tetap pakai rim yang sama, iaitu rim 15 inci dengan Myvi 1.5 yang lama. Cumanya Zeke tak pasti kenapa dia pakai sama lagi, disebabkan kalau kita tengok macam Azia style dia memang pakai rim yang lain. Tapi Myvi Advance ni Zeke tak pasti kenapa dia orang tak tukar style untuk rim ni. Mungkin disebabkan over budget, Zeke tak pastilah. Mesti dia orang ada diorang punya reason lah. Jadi kalau kita tahu pun, owner-owner Myvi Gentry bila pakai dapat Myvi Gentry je, yang first kali dia orang akan tukar adalah rim dengan tayar. Mungkin pihak perdua pun perasan benda tu. So dia cakap tak apa, kita maintain je. Kita maintain je rim dengan tayar ni, dia orang dah tahu dah. Mesti dia orang akan tukar rim dengan tayar yang style yang lain daripada pakai yang original ni. Keluar daripada showroom tak sampai tengah jam dah tukar rim dengan tayar baru. Dia adalah sebab-sebabnya kan. Kita tak tahulah pihak produk kenapa dia tukar ni. Jadi kalau orang yang suka macam standard itu indah, memang dia dapat yang macam ni lah. Tapi kalau orang yang suka modify, memang confirm-confirm benda ni yang diorang akan tukar dahulu lah. Kita pergi ke belakang ni guys. Untuk belakang, update-nya hanya pada bumper. Ada satu benda yang Zeke kecewa sebenarnya, iaitu lampu belakang bukan albino. Itu memang sayang sekali. Zeke pun sebenarnya minat lampu albino dan ramai peminat-peminat lampu albino. Tetapi Myvi Advance tidak keluar lampu albino. Zeke pun tak pasti kenapa. Mungkin ada sebabnya Pro 2 tak keluarkan lampu albino disebabkan over cost. Zeke tak pasti. Tapi kita mengharapkan je lah ada aftermarket yang keluar lepas ni. Okay, Zeke akan ceritakan pula tentang bumper belakang. Okay, bumper belakang kalau korang tengok kat sini, dia memang ada design lebih kurang dengan bahagian depan lah. Cuma kalau macam pandangan Zeke tentang bumper belakang ni adalah dia nampak lebih gemuk sikit Myvi ni. Dia nampak lebih lebar sikit disebabkan dia punya curve dia dekat sini. Dia lebih pada petak sikit. Dan Zeke sebenarnya suka improvement untuk bumper belakang sebab dia punya detail dia lagi banyak lah. Kalau korang tengok dekat sini, dia punya ni, dia punya sharp ni. Memang Zeke rasa memang benda ni cantik lah. Simple, nice, memang sleek. Kalau kita tengok kat sini pun memang Zeke boleh ramal lah. Memang rasanya memang benda ni akan jadi, akan ada aftermarket orang buat LED dekat sini. LED reflector lah. Maksudnya brake akan ada lampu kat sini. Confirm. Kalau tak percaya, korang tengok lah. Sebulan, dua bulan, tiga bulan macam tu akan keluar, confirm. Tak percaya korang tengok. Jadi Zeke pun tak pasti kenapa Pro 2 dah tak buat gear up contoh macam dulu. Kita ada skirting, lepas tu kita ada chrome, macam-macam chrome lah. Dekat belakang ni ada letak chrome, dekat tepi window ada chrome. Zeke pun tak pasti kenapa diorang dah tak buat ataupun diorang tak keluarkan lagi untuk Myvi Facelift ni. Okay, untuk engine Myvi, Myvi Advance ni, iaitu 1.5 dia sama je macam sebelum ni. Cuma bezanya hanya adalah gearbox. So gearbox Myvi Pro 2 dah buat satu ketetapan dan satu benda yang persamaan dengan Ativa, iaitu pakai DCVT. Jadi kalau ada orang tanya, bro, CVT ni tak berapa bagus sama dia semua. Jadi korang kena ingat lah, sebab ni bukan CVT biasa, ini adalah DCVT. DCVT ni sebenarnya kalau Zeke nak cakap, dia lebih tahan daripada CVT biasa lah. Jadi korang tak perlu risau. Cumanya kelemahan dia adalah maintenance cost lah pada DCVT. Dan juga kelemahan dia adalah kelasakan untuk RPM yang tinggi. Cumanya kalau macam
Kelebihan dia yang Zeed suka adalah disebabkan 7-speed. Kalau macam kita yang sebelum ni kita pakai 480. Jadi 7-speed ni dia sebenarnya buatkan gear korang lagi smooth lah. Dia jadi tak bising lah. Disebabkan tu CVT, di CVT ni bila kita tekan, gear senang tukar dan RPM dia tak tinggi. Jadi kalau korang yang sukakan kepada RPM yang tinggi, sukakan kepada enjin yang mengaum, di CVT ni korang akan rasa lah dia punya beza dia dengan 480. Saya rasa memang patut sebenarnya Pro 2 tukar kepada line up di CVT disebabkan rasa dan ramalkan bahawa Myvi yang akan datang akan disekalikan dengan turbo. Mungkin, kita tak pasti, tapi mungkin akan datang, kita doakan bahawa Myvi akan ada 1.0 turbo, guys. Yang tu Zeed paling nak sebenarnya. Kalau Myvi Gen 4 ada 1.0 turbo, memang Zeed terus booking. Tengok sini gearbox lah, gearbox di CVT. Memang ikutkan dalam ni semua sama, tak ada beza. Cumanya gearbox lah berlainan. Kalau korang boleh, memang boleh nampak lah. Dan lagi satu yang Zeed peliknya adalah bateri. Apa kelainan bateri ni? Kalau korang tengok sebelum ni Myvi 1.5 ataupun sebelum ni lah Myvi bukan Myvi facelift, kepala bateri positif dan negatif. Positif adalah di sebelah kiri, negatif adalah di sebelah kanan. Jadi Zeed tak pasti kenapa dia buat positif di sebelah kanan dan negatif di sebelah kiri. Yang tu Zeed tak pasti dan mungkin ada sebab dia. Alright, jadi kita cerita tentang dalaman pula. Jadi first kali yang Zeed nak cerita adalah steering lah, sebab kita tengok ini yang kita pegang tiap-tiap hari, guys. Kalau korang tengok, ni memang sebijik lah. Dia ambil daripada steering Activa. Jadi, cuma beza dia adalah kalau Activa, sini memang ada function. Kan sini pun lain. Sebabnya, Activa dia meter digital dan dia kawal semua trip, kawal odometer semua dekat bahagian sini. Untuk Myvi pun sama, dia kawal kat sini tapi dia tak banyak function lah seperti macam Activa. Macam ni dia punya digital hanya ada di tengah saja. Digital ni bagi Zeed satu improvement yang best, sebabnya kita boleh tengok pintu terbuka dekat digital tu. Lepas tu kita boleh tengok juga nanti kalau start kereta dia ada welcome punya gambar. Yang tu Zeed rasa memang satu improvement yang baik lah untuk Myvi. Nampak dia punya signal lah untuk pintu kat mana. Cuma hanya ada pada Myvi Advance saja, guys. Myvi 1.5H yang ke bawah semua memang tak ada lah style yang macam ni. Dan kalau kita tekan pun dia punya meter dia warna merah dan dia ada welcome punya style lah. Dekat sini kita nampak lah memang signature untuk semua dalam dalaman interior ni dia universalkan pada warna merah. Zeed pun tak pasti kenapa Pro 2, dia memang sengaja kot untuk dapatkan market, lebih orang beli pada warna Canberra ni lah. Kalau korang tengok dekat sini digital dia, korang boleh tengok lah dia punya screen dia. First kali memang ada average, lepas tu kita ada range, lepas tu kita ada average speed, trip time, stop and start time. Jadi ni pun ada jam. So ada orang cerita selalunya supercar, mana-mana supercar dekat meter dia ada jam, guys. Jam yang macam analog. Jadi kat Myvi ni jam pun pakai analog. So Zeed boleh ceritalah Myvi ni memang supercar lah. Itu yang Zeed boleh cakap. Sebab meter analog selalunya kebanyakannya kepada kereta-kereta yang mahal lah. Tapi Zeed pun tak tahulah, dia ada, dia memang buat saja nak style lah. Memang nampak cantik lah. Zeed pun suka tengok dia punya ni. So yang ni adalah untuk auto cruise. Cumanya tak dapat nak nampak lah sebab kereta tak bergerak kan. Kat sini siap ada message lah. Yang ni adalah untuk kalau contoh the birthday ke, siap kereta korang boleh, kereta Myvi ni boleh buat wish birthday untuk korang. Gear dia pun memang agak berlainan. Sebabnya kalau tengok dekat bawah tepi P, kalau kita tengok kita tukar, dia ada dia tukar lah, siap ada indicator untuk wheel dekat bahagian depan. Ini pandangan Zeed, iaitu dia punya mungkin gear dia Zeed rasa macam kecil sikit lah. Okay, jadi satu feature yang Zeed memang wow lah sekali adalah power ni. Zeed pernah rasa Activa punya power macam mana? Dia memang ada beza lah. Macam contoh lah kita daripada highway, duduk tengah, lepas tu kita nak potong kereta tengah kan, masuk lane kanan, tekan saja sini memang kita ada rasa lah pick up tu. Memang Zeed dah pernah rasa Activa, tapi Activa tu sebabnya 1.0 turbo, tapi Myvi ni 1.5. Jadi Zeed tak pasti dia punya rasa tu macam mana. Zeed kena test drive dulu nanti, dan Zeed tak pasti juga power ni sama tak dengan S ni. Zeed ada rasa andaian dia sebenarnya sama je power dengan S ni. Cumanya dia buat kita senang lah, sebab
kita boleh tekan je macam ni. Ha, kata supercar kan. Ha, supercar kita kena tekan je lah kat sini. Ha, dia jadi macam NOS lah. Ha, terusnya kalau korang tengok dekat sini pun, ha, dia punya infotainment system dia. Ha, dia punya interface dia, dia memang ambil sebiji juga macam Activa. Tetapi dia punya screen agak kecil jugalah. Ha, so yang ni memang dia ambil 7 inch Toyota punya size, memang sama lah dekat bahagian chrome ni. Dia tukarkan kepada warna merah. Ha, yang ni mungkin Pordua dapat tahu bahawa chrome ni menyebabkan silau pada mata pemandu. Zik boleh cakap lah, dia nampak sporty lah untuk cranberry ni. Tapi kalau macam kereta untuk Myvi biru, Zik tak pastilah ia sesuai ke tak. Dia tengok pada pandangan orang lah. Zik, Pordua buat warna merah macam ni adalah universal dan mungkin dia nak lebihkan kepada orang yang untuk membeli cranberry. Dan Zik rasa pun kalau warna putih, kereta warna putih pun sesuai lah dengan dalaman warna merah macam ni. Dekat sini ada lain ni guys, berlainan. Kalau korang tengok kat sini, satu kita ada memory one dan juga kedua adalah off. Dia tak sama dah macam Myvi yang sebelum ni. Kalau sebelum ni kita ada memory one dengan memory two. Tetapi sekarang dia ada memory one dan juga off sahaja. Sebabnya macam Zik juga memang personal, Zik buat memory tu memang untuk off. Pro 2 memang syabas jugalah pada Pro 2. Lalu orang akan buat jugalah untuk on dan off. Jadi memang bagus dia buat satu button off ni kat sini supaya senang untuk orang nak tutup enjin, dia tekan off dan dia tutup enjin. Korang tengok kat sini, selalunya passenger kita ada kat meter. Tapi sekarang dia dah tukar kepada sini dan dia ada simbol LED yang merah kat sini untuk rear yang tak pakai seatbelt. Dan seatbelt passenger pun ada kat sini. Okey, jadi untuk lock ni ada lagi satu feature yang baru, iaitu dia akan auto lock. Jadi korang dah tak perlu susah-susah untuk beli adapter untuk auto lock dan juga lagi satu orang panggil auto fold untuk side mirror. Sebabnya Myvi 1.5 Advance ni memang dah ada auto lock bila korang tukar gear kepada D. Dan lagi satu dekat side mirror pun ada auto untuk kalau korang lock kereta korang, side mirror akan tutup sendiri. Untuk gear ni, ada orang yang tertanya-tanya sebab sebelum ni kita pakai Myvi ni pakai gear 480, tetapi sekarang kita dah tahu dah Myvi dia pakai DCVT. Dekat bawah ni dia dah tukar dah daripada 32 kepada SB. Apa itu SB sebenarnya? S ni adalah sport mode, B ni adalah bukit guys. Bukan lah. Bukan bukit ya guys, braking guys. So braking ni, kenapa braking ni? Sebenarnya braking ni adalah untuk kita turun bukit. Jadi bila kita turun bukit, kita akan tukar kepada B dan dia akan dropkan gear supaya ini adalah safety lah, ataupun kiranya selalu bila kita turun bukit kita nak selamat sikit lah, biar dia punya gear tu tak tinggi. Jadi ini adalah function dia buat B. Okey, jadi kita pergi kepada ruangan kabin ni guys. Okey, untuk ruangan kabin ni, Zik nak ceritalah satu benda. Kira sebenarnya ini adalah kontroversi juga, iaitu seat depan dan juga belakang merah macam ni. Zik tak pasti kenapa Pro 2 buat terlalu banyak merah untuk dia jadikan ini sebagai universal pada semua kereta. Tetapi bagi Zik sebenarnya, Zik tak berapa berkenan sikit lah untuk semua jadi merah. Sebabnya kalau Zik tengok pada gear up punya seat, gear up punya seat memang cantik sebab dia buat merah sikit kat sini, lepas tu depan merah sikit. Jadi Zik tak tahu kenapa dia buat universal ni merah terlampau banyak. Dan ada orang suka, ada orang tak suka. Bagi pandangan Zik, Zik tak berapa berkenan lah untuk semua merah yang macam ni. Dan dia punya kualiti pun kualiti yang PU leather. Bukan leather betul ya guys, PU leather. Jadi kalau macam 1.5H, kita ada lain, dia style honeycomb. Jadi Zik dah cerita pasal ruangan kabin yang seterusnya, iaitu legging room lah. Jadi legging room ni sama seperti Myvi yang sebelum ni. Satu benda yang Zik puas hati disebabkan Pro 2 pandai buat untuk space legging. Jadi kalau korang tengok kat sini, Zik punya leg ni, depan pun banyak lagi ruang. Untuk yang dekat setengah ni, Zik tak pasti kenapa Pro 2 tidak membuat untuk letak armrest. Ini sebenarnya kalau kita tengok kereta, kebanyakannya memang dah ada armrest. Tapi Zik tak pasti kenapa dia tak buat. Macam korang yang rasa beli benda, beli Myvi ni nak terus armrest, memang korang kena belilah aftermarket punya armrest. Jadi aftermarket pun lebih kurang range harga 80 ke 100 setengah, ikut design, macam-macam design ada. Dan tu punya tapak pun sama macam Myvi yang lama. Jadi itu sebenarnya tak ada masalah. Korang boleh beli je aftermarket dan tambah sendiri letak dekat tengah ni. Alright, kita pergi seterusnya kepada advanced system feature guys. Yang first kali yang baru adalah
Ini eh, dia disekalikan dengan dashcam. Jadi dekat sini pun kita pakai ASA 3.0. Tapi pasal advanced safety system, Zik akan serahkan kepada bro Remy lah untuk bercerita tentang advanced safety system. Kita nak sembang berbual tentang system safety yang ada pada Perdua Myvi Advanced lah. Jadi kalau kita tengok dua, dia dah berbelanja lebih pada nak dekat 50 juta untuk PSDA, iaitu Perdua Safety Drive Assist. Jadi benda ni diorang buat satu development dan diorang habiskan teknologi, kiranya dah habiskan research and development dalam sekitar 50 juta untuk buat Myvi yang kita ada sekarang ni lah dekat belakang kita ni. Jadi kalau apa yang safety system yang ada pada Myvi ni, sebabnya kalau kita tengok cerita memang banyak. Jadi Zik akan listkan satu-satu untuk korang supaya korang tahu apa yang safety system yang ada pada Perdua yang kat belakang. Kalau korang tengok dekat Myvi 1.5 Advanced tadi, Zik ada cerita pasal dashcam. Dia memang dah ada dashcam. So itu ada satu bonus lah untuk korang yang dah tak perlu dah nak beli apa-apa dashcam ke untuk Myvi 1.5 Advanced. Tapi untuk Myvi yang varian bawah, tak ada dashcam lah. So yang tu korang kena beli aftermarket. Jadi yang first Zik nak cerita adalah tentang ASA 3.0. Bro Remy bercerita apakah itu ASA 3.0 yang ada pada Perdua 1.5 ni. Okay, ASA 3.0 sekarang ni, dia dulu 2.0 dia ada untuk orang jalan kaki dengan braking system saja. Tapi sekarang 3.0 dia ada lane departure warning, dia ada lane departure prevention dengan lane skid control. Jadi kalau macam lane departure tiga-tiga tu, apa boleh cerita tak macam function-function dia secara ringkas lah, okay, untuk orang tahu? Untuk lane departure warning, signal memang penting untuk kita. Kalau kita bawa kereta buah lane, dia akan bagi kita alert. So kita kena guna signal. Kalau kita guna signal, maknanya dia tak ada bunyi lah, selamat untuk kita untuk tukar lane. Kadang kita ni main terjah je, itu yang bahaya. Betul-betul. Sekarang ni, signal ni dia sama dengan mask. Memang kena pakai. So, lepas ni kalau sesiapa yang pakai Myvi, dah tak ada masalah lah kalau orang yang tak bagi signal tu. Sebabnya sekarang kita dah ada sistem yang alert korang pakai signal. Dia dah lebih kurang kepada dia macam mak korang lah. Korang tak bagi signal, aku bagi alert. Korang tak bagi signal, aku bagi alert. Bising. Bising. Dia bunyi dia memang bising. Lebih kurang macam korang annoying bunyi ting 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 tak pakai seat belt. Itu je punya annoying dia. Okey. Jadi kalau tu pasal lane departure lah untuk ASA. Kalau contoh macam braking, untuk braking system yang pre-collide untuk depan tu macam mana? Okey, dia kereta ni dia benda ni kita tak digalakkan cubalah sebab dia untuk support driver saja. So kereta ni kalau dia bila kita delivery, kita akan terang satu-satu macam mana dia function dia. So kereta ni kalau kita bawa dalam 20 km/h pun impact dia kuat. Walaupun dia braking bukan maknanya dia braking terus. So dalam bila dia braking dalam masa beberapa second, kalau kita tak tekan brake dia akan langgar terus. So first dia bagi slow braking and alert, second dia bagi kuat sikit lah. So selalu ni terjadi masa dekat traffic light je. Kalau kita betul, kan selalu duduk ni WhatsApp, lepas tu kereta berjalan kita tak sedar, okay, jadi yang tu adalah untuk lane departure warning. Jadi yang untuk lagi dua tu macam mana? Okay, lane departure prevention. Okay. So maknanya kalau kita bawa kereta, dia berkait dengan lane keep control. So lane keep control ni, dia mesti kena ada lane jalan. Kalau jalan tak ada lane, dia tak boleh detect. So bila jalan ada lane, dia ada simbol signal yang simbol lah untuk lane tu. Kalau kadang kita bawa macam mengantuk, kereta terbabas, dia akan tarik ke tengah balik. Ini kereta mahal ni ada. Ini kek macam king lah. Yeah, king betul, ada lah. Takkan king tak ada lah. Betul. Jadi yang tu kalau korang masuk jalan kebun, tak dikira lah. Dia kena ada dia punya apa ni, macam line yang berputus-putus ataupun line lah dekat jalan raya. Lagi satu kalau line tu pudar pun memang tak ni lah. Dia nak cakap susah juga lah. Dia sebab tengok dia sensor lah. Kalau dia nampak memang dia detect. Kalau tak nampak dia tak boleh detect lah. Okay, faham. Jadi dia tengok keadaan pada kereta, pada jalan tu jugalah. Dia tengok satu pasal cruise control eh. Jadi cruise control tu macam dia function tu diikut macam ni. Okay, dia adaptive cruise control. So adaptive cruise control ni bila kita bawa dalam 30, dia minimum 30 km/h. So dah lepas tu kita dah boleh set. Kita set lah kalau kita bawa 80, dia akan maintain 80, tak payah tekan minyak lah. Tapi misalnya kita bila 80, kereta depan tu 60, dan akan
auto speed untuk kereta depan. So dia ada, dia adalah jarak kalau satu lane 25 meter lah. Lepas tu yang second tu 40 dengan 50. Oh, so ini bagus lah kalau macam orang nak rehat kaki kejap kan, bawa sedap, highway bawa jauh kan. Jadi dia nak rehat kaki macam asyik pegang tekan pedal je kan. Boleh duduk bersila atas kereta tu. Jadi kalau adaptive ni, dia control kira ikut steering tu lah, dia control tu. Kita set. Kita set berapa speed yang kita nak. Dia maksimum dia 125 km. So dia tak boleh lebih lah. So dia akan ikut apa yang kita set. Tu Zia ada perasan satu benda yang dekat side mirror tu, dia ada macam kita panggil blind spot monitor. Blind spot. So yang tu macam mana dia punya kiranya dia punya ni lah function tu. Okay, blind spot ni kira macam kalau kereta yang 70,000-80,000 ya, ada kereta ni. Tapi kereta Myvi ni dia ada bagi blind spot. So mana blind spot ni penting. Kadang-kadang kita nak tukar lane ke, nak masuk kiri ke kanan ke, nak klik corner ke mana-mana. Belakang kereta kadang blind spot tu kita tak perasan ada kereta tu. Betul. Tapi bila ada benda tu, dia alert, kita nampak. Dia menyala, okey ada kereta kat belakang. So kita banyak, lebih berhati-hati lah. Jadi kalau blind spot ni, kita tengok pada advance sajalah. Yang advance saja. Lain tak adalah. Lain tak ada. Jadi kalau Zin nak cerita pasal blind spot ni, memang selalunya kemalangan jalan raya memang banyak pada blind spot. Betul? Blind spot. Selalu motor lah. Kita kena jaga dengan motor lah. Motor. Jadi memang satu feature yang bagus untuk Pro 2 buat. Dan Zik rasa dia banyak dah, memang banyak betul. Memang Zik rasa memang Zik selut lah dengan Pro 2 disebabkan dia punya safety system memang banyak betul dekat Myvi 1.5 Advance. Dan memang Zik boleh rasa macam Zik ramalkan lah untuk Myvi yang akan datang. Safety system yang banyak-banyak ni, dia akan jadi satu macam satu benda yang normal pada Myvi yang varian yang bawah-bawah ni lah, disebabkan teknologi tu dah ada. Pergi ke seterusnya, iaitu pasal tentang high beam. Pasal high beam ni pun sebenarnya kalau Myvi yang sebelum ni, high beam ni cuma ada pada bila kita off engine, bila kita high beam, dia akan stay selama 5 minit macam itu itulah. Follow me home. Follow me home, betul kan? Jadi kalau untuk yang Myvi baru ni pun dia ada follow me home, tapi dia ada lagi yang sistem yang best, yang tu macam mana tu? Itu auto high beam. So auto high beam ni kalau macam jalan gelap ah, dia akan auto high beam. Tapi bila ada objek kat depan, dia akan turun ke lampu dia. Tapi melainkan Activa dia lagi advance lah. Sebab dia ada adaptive. Adaptive ni dia boleh kontrol kiri kanan. Tapi ni untuk auto high beam ni dia untuk lampu seketul yang depan-depan dulu ketul kan, dia kontrol. Naik turun lah, dia kontrol supaya orang tak silau lah. Dia orang tak silau. Sebelum orang horn kita, dia slow dulu. Jadi kalau lepas ni korang jumpa Myvi supercar ni, korang tak boleh maki guys. Satu, signal dah hari selalu bagi. Lagi satu, high beam dah tak boleh. High beam tu dia dah kontrol. Jadi lepas ni Izzik harap semoga Myvi ni dah tak banyak buah hal. Kita tengok Myvi yang sebelum ni pun dah mula banyak buah hal. Tapi yang ni Izzik harap mungkin dia kontrol sikit lah. Ni dah lebih pada Myvi ni dah lebih pada mak-mak dia kontrol kita Okay, jadi seterusnya kita ada juga Myvi ni dia ada satu sistem baru, iaitu kiranya kita panggil parking assist. Jadi yang parking assist tu macam mana? Okay, parking assist ni jangan salah anggap lah. Tengah orang ingat parking assist ni dia tolong parking untuk kita. Bukan. Ini parking assist ni kalau macam kereta tu kita nak reverse keluar, tiba-tiba ada kereta kiri kanan, kiri atau kanan, dia akan buzzer kita. Dia akan alert supaya kita tak keluar terus. Jadi yang tu satu ada sistem yang bagus lah untuk kalau korang yang kadang-kadang tak perasan bila kita nak reverse tu, kadang-kadang tak perasan kat belakang tu ada orang ke, ada kereta kan lalu kan. Jadi benda tu memang menolong lah. Okay, jadi guys, itulah dia sesi honest review daripada Zik dan apa yang telah extend daripada Bro Remy tentang Myvi 1.5 Advance ni. Dan Zik cakap memang banyaklah Pro 2 dah upgrade pada 1.5 Advance ni, Zik boleh nampak. Dan ada kekurangan, ada kelebihan, tapi Zik tengok memang banyak pada kelebihan lah. Jadi kalau korang yang nak beli Myvi 1.5 Advance ataupun 1.5 ataupun Myvi yang lain, korang boleh contact Bro Remy. Kalau korang yang ada pada Selangor,
ada dekat KL, kau boleh datang dekat branch Grand Valley. Kalau kau nak tengok showroom car pun, kita ada dua, iaitu 1.5 Advance dan juga 1.5H. So kau boleh datang kat showroom, dan korang nak beli produk lain pun tak kisah, Bro Remy boleh handlekan untuk korang. Okay, jadi kalau kau nak contact Bro Remy, korang boleh dekat bawah ni Zed ada link, kan, akan linkkan WhatsApp Bro Remy. Jadi korang boleh tekan je kat situ. Dan semoga video ini bermanfaat kepada korang, semoga korang dimurahkan rezeki, dan semoga memberi ilham kepada korang untuk membeli ataupun tidak Myvi 1.5 ini. Jangan lupa subscribe MG3 Hub, like, comment and share. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan ciao.